Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman dilantik Profesor Adjung Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media FKPM UiTM. Tempoh pelantikan 2 tahun itu bermula 15 Ogos lalu hingga 15 Ogos 2026. Surat pelantikan disampaikan Dekan FKPM Profesor Madya Dr. Abdul Rasid Abdul Rahman di Angkasa Puri Kota Media. Profesor Madya Dr. Abdul Rasid berkata, pengalaman luas personaliti penyiaran itu akan membolehkan pihak fakulti merapatkan jurang di antara bidang akademik dan industri media. Dan pihak fakulti merasakan bahawa pelantikan ini amat bermakna sebagai seorang yang mempunyai pengalaman lebih 30 tahun dalam bidang penyiaran. I think he's the right person. Kerana Fakulti Komunikasi Pengajian Media sebagai satu fakulti yang paling lama di Malaysia dalam lebih 52 tahun, dan kita juga mengharapkan sumbangan ataupun experience ataupun pengalaman yang Datuk Suhaimi Sulaiman ada ini akan dapat membantu fakulti untuk pergi lebih jauh dalam bidang penyiaran di masa hadapan. Saya rasa semua orang akan sampai pada usianya yang tertentu untuk dia memberi semula, to give back to the nation, untuk beri semula kepada industri atau negara. Jadi dalam kes ini, saya begitu, orang kata terharu jugalah penghormatan UiTM menjemput saya untuk menjadi adjunct professor di UiTM. Saya rasa ini sesuatu yang sangat bagus kerana akhirnya kita akan mendapat pekerja industri yang hebat. Dan saya rasa pengalaman dan juga kepakaran RTM boleh kita bawa ke UiTM, di mana kita boleh bekerjasama. Bukan saja kita menyediakan pelajar-pelajar, tetapi ada pelbagai kolaborasi dari si produksi yang kita boleh buat dengan UiTM dan boleh kita ketengahkan dalam pelbagai platform RTM. Itu yang penting.